今天要不要分享讲一点要紧的 message？ Hari ini ada firman Tuhan yang mau kita bagikan. Nah, di lu thinking kalau kita ada Alkitab, lu pakai first calculate kita baca 全书. Kita buka 1 Korintus 14 ayat 1. 1. I think kita mulai kuat di slide we. Next slide sudah ada. Next slide.Ya, lanjut. Okay, kita baca di dalam 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 3. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Oke, itu. Jadi, kalau pun yang si Gugen. Hari ini yang mau saya bagikan yaitu tentang nubuat. Nung yang apa su cek Gugen terbawa mi pang, mi kuan hele? Mungkin kamu tanya saya, pendeta, apa hubungan nubuat dengan saya? Tetapi dia tuai kuan he. Ini adalah pernah ada dia pengaruh yang sangat besar. Nasi lu kuan su tuai hing juan te ji jiao tap cicat. Kalau kita lihat di dalam kisah 2 ayat 17, ia ne kong. Dia katakan demikian. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Oke, amang si cipeng kong yang laki-laki kecil. Siapa yang laki-laki angkat tangan yang disebut di sini di firman ini? Solo u kwan he tong jie keng cak lai bin. Berarti anda punya hubungan di dalam ayat firman Tuhan ini. Perempuan kecil. Siapa yang perempuan angkat tangannya? Dulu kwan he tong jie keng cak lai bin. Anda juga punya kaitan dengan firman Tuhan ini. Sengeng kalang kong tong jie buat se jiji. Tuhan katakan di dalam akhir zaman ini. Tapo cabo. Yang laki-laki maupun yang perempuan. Kong echuan kuye. Yang masih bisa bernafas. Elau kuye. Yang masih bisa berdarah. Usin kuye. Yang masih ada tubuh. Ve ui siong ti lai cokang. Harus bekerja untuk Tuhan. Soi duang si sialan ke. Maka anda ini masih anak-anak muda. Iko kong ngamimpia. Apa yang dia katakan di sini? Iko mu sialan ke ikhwa deo i siang. Maka anak-anak muda akan melihat apa? Bisa bernubuat. Ya iko kong lagi laulang be u imong. Oh ya, teruna-teruna akan mendapat penglihatan, sedangkan orang tua akan mendapat mimpi. Ucitau jadi sialan ke lah cewa. Ada satu kali seorang anak muda tanya saya. Yang boksua. Dia katakan pendeta. Oh bang tu bang. Saya. Anjo singing kong halau lang kong bang. Saya mimpi. Bagaimana kenapa Alkitab katakan hanya orang tua yang mendapat mimpi? Song dia oh bang pen lau lang dia. Kalau Tuhan kasih saya mimpi, berarti saya juga orang tua dari orang tua. Siwo. Benar. Kong apa bang beo? Pernah kita bermimpi? Palo. Pernah bermimpi? Pernah. Tapi u bang u nojong. Mimpi itu ada dua jenis. Jelas itu caki siang gue tahu. Mungkin pada waktu siang hari engkau terlalu banyak berpikir. Siang lah ame be kondisi. Waktu banyak berpikir sehingga malam mau tidur. Kau cek kau kesak siang lagi. Maka kamu terus berpikir lagi. Kau ini kondisi. Maka waktu tidur. Lu bangkit. Maka kamu bermimpi. Bilu kong. Misalnya. Lu siang gue boyfriend. Engkau mimpi teman laki-lakimu. Caki siang. Pagi ingat. Ame siang. Malam ingat. Ame bang lagi. Dan sehingga malam itu mimpi dia. Cile ebang mesti thinking kong ebang. Mimpi yang demikian bukan mimpi yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Cis itu siang liao. Itu karena pengaruh daripada ingatan. Tapi thinking holang lang, song tia holang lang ebang. Tetapi mimpi yang dikasih Tuhan. Itu boke wae. Ya itu yang tidak pernah kita rencanakan. Ihong yang lain. Dia datang dengan tiba-tiba. Sengeng kalang kong. Alkitab katakan. Toki buat sejiji. Di dalam akhir zaman ini. Ibe holahan bang. Dia akan memberi kita mimpi.
Paul sel yang ke kasih anak muda ada satu penglihatan buka yakin yang lebih penting lagi dan kuat yang buat saya yang kita hidup di akhir zaman ini dan isi sening esudai yaitu di zaman Roh Kudus dan terlang meho sening cungwa kita semua akan dipenuhi oleh Roh Kudus sening cungwa yang aku akibat daripada dipenuhi oleh Roh Kudus lang-lang kan liao eng kwa diu yi xiang maka setiap kita semua bisa melihat penglihatan kwa yao kin yang lebih penting lagi lang-lang eng gu dian kita bisa bernubuat obi kao kong jie obi suwe saya katakan ini kenapa eng wui kian jie cile cie kan liao kong kong eng dian karena apa yang saya katakan semua ini hari ini Kianjit langlang to Christian age the lifestyle. Ini merupakan gaya hidup daripada seorang umat seorang Kristen. Kianjit tu masih tuh saya orang lain. Kalau dalam kehidupan kita, tu kan orang kau teng ni. Kita hanya datang gereja saja. Kita tua chu ni. Kan asli tua chu ni. Atau di rumah saja. Tu ikin tui bo leo. Kita sudah mundur. Sengin kalang kong. Kita katakan. Tu si anjuran kita to. Kamu harus menjadi orang Kristen yang bagaimana? Kau kira si tadi siapa mikir atau? Di akhir zaman ini gaya hidup Kristen kita harus bagaimana? Singkangkong si sengeng cungwa. Kita katakan bahwa kita adalah yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kua isyong bisa memiliki penglihatan. Si cile potong engkian atau kira saya ngaji. Adalah hal yang biasa dalam kehidupan kita. Kua bangdiu iba imong. Yang mendapatkan mimpi mesti jinnya potong dokter saya itu juga hal yang biasa dalam kehidupan kita baik kai si kong gu yen bisa berlumpuhan mesti jinnya potong dokter saya itu juga hal yang biasa dalam kehidupan kita jem siwa kong ni ini bukan yang saya katakan jadi siong te wa tapi ini adalah firman Tuhan jadi siong te e engun ini adalah kehendak daripada Tuhan Tamalang utak piu. Kita tadi sudah baca kong toy Korintus wi. Di dalam Korintus ikoli langlang ai kong gugen. Dia mendorong kita supaya kita itu bisa bernubuat. Tapi apa kong cicing langlang kau je lingwa je cile je kincat next slide. Sebelum saya katakan itu kita lihat firman yang selanjutnya ini. First Corinthians, Korintus yang jensu di jam di jam di jam. Yaitu di dalam 1 Korintus 12 ayat 1. Ikam ini? Apa yang dia katakan? Sekarang tentang karunia-karunia roh, karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Sengeng kalangkong. Sengeng kalangkong. Kita katakan. Paulo ai lang lang. Paulus ingin kita pe syok lenge unsu yaitu tentang karunia-karunia roh mai lang lang bo beng pe. Jangan kita sama sekali tidak mengetahuinya. To hao beng lai gong. Dengan terbalik kita katakan syok lenge unsu yaitu karunia-karunia roh song di ai lang tang lang beng pe. Supaya Tuhan ingin semua kita ini mengetahui kebenarannya. Igong Bengpek tu aja le sila ikan bun kami isuwe. Yang mengerti kalau di dalam bahasa Ibrani itu artinya apa? Wah cao lo lai ya. Saya ada catat. Yang wah translate kua hana Indonesia. Saya dengan bahasa Indonesia tertulis dia demikian. Kong ketidak sadaran. Sadaran. Yaitu yang pertama ketidak sadaran. Bo gong tadi je Hong. Kebodohan. Bo. Tidak. Tidak bodoh. Liao, waktu tu lagi kong u kenggam. Ada pengalaman. Bakal liao. Tahu sepenuhnya. Liao, cina u kenggam, cangci. Sangat berpengalaman, berpengetahuan yang banyak. Isu tu song di island, cai cai, shock lagi unsu. Artinya Tuhan ingin kita tahu tentang karunia-karunia roh. Kaya lu sinju leo, hari, lu buat yaso leo. Hari ini engkau telah percaya Yesus, engkau telah percaya Tuhan. Sengin kalangkong. Alkitab katakan. Dube baca syok lagi unsu. Maka engkau harus lebih mengerti lagi tentang karunia-karunia roh. Saya kucawas co gina si Jun. Seperti waktu saya masih anak-anak. Wah, syok lagi unsu bo bingpe. Saya sama sekali belum mengerti tentang karunia roh. Wah, kaya kau bing, tau di tong bingpe bo bingpe omi. Hari.
Apa yang mungkin pun dia? Saya mau tanya satu pertanyaan, apakah anda ini mengerti? Soalnya ini unsur kukui dia kali ya. Ada seberapa banyak karunia-karunia roh? Cai dia u give u. Siapa yang bisa menebak? Ada kasih hadiah. Karunia-karunia roh itu ada berapa? Pilih. Ada berapa? Kau le, incah ni. 9. Kau le. 9. Tapi waktu cah si Hansi Jun. Dulu saya tahu. Waktu saya anak-anak. Wasnya. Saya berpikir. Kau le. 9. Kau le, ulang ugo le. Mungkin ada orang punya 5. Ulang uno le. Ada orang punya 2. Uwe uci le. Ada orang punya 1. Ulang uci le. Ada orang punya 4. Ulang usa le. Ada orang punya 3. Lukang matiu wo. Apa anda merasakannya? Matiu. Tidak benar. Engwi, sengeng bong cekal leo unsusi sengleng holang lang. Karena Roh Kudus katakan bahwa karunia-karunia roh itu adalah yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Dia sengeng tonggolo. Di mana Roh Kudus? Sengeng tonggolang selain. Rukuk Roh Kudus ada di dalam diri kita. Yesus kong. Artinya. Cekau le unsu kalau semua daripada karunia-karunia yang ada tokyo le lagi ada di dalam hidup kita. Tapi itu be kota tau kau le kalau hancurai. Tetapi anda tidak bisa membuktikan 9 daripada karunia itu kita keluar. Ini sengleng si andiao unsu yao lagi. Roh Kudus dia menetapkan karunia kita itu menurut kebutuhan yang kita butuhkan. Nasi cili langsung yau. Kalau satu orang butuh ikhwan peng, dia sakit. Wah, dia sing mai unsu lagi peng. Maka karunia yang roh yang Roh Kudus kasihkan kepada dia yaitu karunia penyembuhan. Dia yang bukan peng, asli bukan peng. Kalau dia tidak sakit, sing ni kebo unsu dia i peng unsu cilai. Maka kalau Roh Kudus tidak memberi karunia penyembuhan, so i unsi. Lu kau nak jalan pas posting dari unsu. Jadi bukan setiap kamu melihat ada karunia roh yang terjadi. Oh iya, karena uji ite unsunya. Oh iya, hanya karunia penyembuhan saja. Mesti. Tidak. Mesti. Tidak. Kalau le unsu toki itu lagi. Semua karunia roh yang dikasihkan itu ada di dalam engkau. Engwi sing ning tolo lagi. Karena roh Kudus ada di dalam engkau. Nah, kalau kita biar supikong. Dan katakan kepada kiri kananmu. Lu kau le unsu. Kamu punya 9 karunia roh. Come on. Lu kau le unsu tolo lagi. Ada 9 karunia roh dalam hidupmu. Tapi kan ini. Tetapi hari ini. Oh, be kong kau le leo. Saya tidak bisa katakan semua. Wow, be kalong pun yang. Saya bisa bagikan. Hidung kiri. Salah satunya. Ada yang si kong bukian. Ya itu tentang nubuat. Sing kalang tong. Kita katakan. Tamanang kak cap si jauh di ijat. Tadi di dalam Korintus 1 Korintus 14 ayat 1. Ikami. Apa yang dia katakan? Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Sehingga kelantong kelang ai tui kiu sok lagi unsu. Alkitab Roh Kudus katakan bahwa kita harus mengejar karunia-karunia roh. Te yau kini lu e kong gugian. Yang terutama adalah anda harus bisa bernubuat. Toki sehingga unsu kau hang lai bin. Di dalam karunia-karunia 9 karunia roh itu sing kalang kong ute tuai ute se. Di mana Alkitab Roh Kudus katakan ada yang paling besar, ada yang paling kecil. Tapi kan di sing kalang kong dicap si jauh di ijat. Tetapi Alkitab katakan kepada kita di dalam 1 Korintus 14 ayat 1 ikong te yau kini be lai kong bugien unsu. Yaitu yang paling penting adalah tentang bernubuat. Apa kalau kong cek kong bujian unsu? Sebelum saya katakan tentang bernubuat, karunia nubuat, saya ingin kalian kong ucilek ucilek jika tu usahakanlah kasih tuju. Di Alkitab katakan bahwa suruh kita berusaha atau mengejar. Cek tuju e Yesus kong mengejar itu artinya apa? Ajen. Yaitu kita punya satu kerinduan. Cek bo sing ke uiki toki cek unsu lain iu yang cikgu wah kak jenah
bongam ni wah, tapi setiu wah, isi idea sesuatu yang unik. Yaitu kita harus mau rindu atau mengejar tentang karunia-karunia roh. Wah, ai cinya suka, cinya kek mau sesuatu yang unik. Yaitu saya sangat suka atau sangat rindu tentang karunia-karunia roh. Haji Moy, saudaraku, do ai sesuatu yang unik dari saya melalui. Mau enggak karunia roh itu ada di dalam kehidupan lu? Seng kalang kong cijie yau yang. Di dalam Alkitab ada satu syarat kepada kita. Wong si ai tui yu ai yen ai jinan siau yang. Yaitu kita harus untuk mengejarnya, mengusahakannya, dan merindukannya. Okay, before lang lang kualiti sok e unsu cijie, lang ke sok kualiti, seng kalang kong am sudang bengkong buyen. Kita sebelum lanjutkan, kenapa tujuan daripada nubuat dan kenapa kita harus bernubuat? Saya kan tong kong buyen usare bokte. Tujuan daripada bernubuat ada tiga tujuan. Oke, Korinto Jensu di cap si jauh ke sana tadi ini kong. Yaitu di dalam 1 Korintus 14 ayat ketiga dikatakan, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Taikai kong membangun. Semua katakan membangun. Kali ini pihak kong lah. Katakan kiri kanan lu. Ya, kali ini pihak cupi kong menasihati. Katakan juga menasihati. Kali ini pihak cupi kong menghibur. Katakan lagi menghibur. Yesus kong nang kong buyen dijune usale boktek. Artinya waktu kita katakan membuatan ada tiga tujuan. Kami si membangun nih. Apa itu membangun? Toi tre guan bun Yesus kong ho i ulat. Artinya membangun itu yaitu memberi supaya apa ada satu kekuatan. Ho jelang lai kau kau teng. Saat di misalnya seorang yang datang ke gereja, dia yang sudah disakiti, dilukai, dia punya masalah. Tapi lu kong buget si Jun. Waktu anda bernubuat, dumu si pangcoi koi ulat katanya. Yaitu artinya anda setelah menolong dia supaya dia kuat. Tadi dari boktek. Yang tujuan yang kedua, saya kong lu lai keng koi. Alkitab katakan bahwa anda menasihatinya. Yesus kong ni tu tak kecei. Dengan kata lain bahwa anda memperingatinya. Lalu lai kengkoi. Ataupun anda untuk mendorongnya. Lalu tu tuai lai kau sengde, cingkin sengde. Dan juga membawa dia untuk lebih dekat kepada Tuhan. Soalnya kong bujian ni bokte. Maka waktu tujuan daripada nubuatan. Nasi tu lai bingkong ni wah si tua tu lang lai song te lai cingkun song te. Yaitu bisa membawa orang untuk dekat kepada Tuhan. Jika si gu yen e chua chulai e ling lat. Itu adalah kekuatan daripada kekuatan. Tiga. Yang ketiga. I kong lai anui lang. Yaitu bisa menghibur. Anui lang Yesus kong ho i sim tu siong e kan teo i di. Artinya bahwa hati dia yang sudah terluka, yang punya masalah, terobati. Oke. Wa kong liu bok tek liao. Saya sudah katakan tujuan. Nangai kua ami unsi gugen. Kita mau lihat apa itu yang bukan nubuat. Tau jile gugen. Yang pertama. Gugen unsi kilang e coe. Nubuatan itu bukan menunjuk atau menghakimi dosa-dosa orang. Nang toi kuyok e si jun. Di perjanjian lama. Lang kuan tiao jia jie xian di lai. Kita lihat begitu banyak nabi-nabi yang muncul yang ling lat lai ki liao lang jiao lang hui gai gong lang e zui chulai. Mereka punya kuasa untuk bisa menunjuk orang untuk supaya orang bertobat dan mereka menunjukkan dosa-dosa mereka. Tapi toh xin yong e gao teng lai bin. Tetapi di gereja perjanjian baru sekarang. Song de ho lang lang jie gu guan e un su. Tuhan memberi kita karunia-karunia roh. Ikan bo tuagi cile hongbinnya. Yaitu tentang nubuatan, karunia nubuatan ini tidak ada di dalam bagian ini lagi. Sama kan kua. Tadi kita lihat. Gugen e cholai si cile mengmanggun. Bahwa nubuatan itu bisa membawa satu
tujuan untuk membantu. Lalu lai anui. Lalu menasehati. Lai lai kengko. Yaitu lalu untuk menghibur. Lalu kau ni jadi jadi sang lai ini si sinyok sengke ai lang lang itu tak cokawe. Maka ketiga hal ini di dalam di dalam perjanjian baru yang sangat ingin dan mampu kita lakukan. Kali ini kau jelas ini salah bukan kau. Hari ini kita menunjuk kesalahan orang itu memang tidak susah. Ini waktu sambalku. Karena saya sudah bergaul dengan anda lama. Waktu saya dari sahabat kami. Saya tahu mana kelemahanmu. Waktu saya dulu cominya. Saya tahu apa yang kamu lakukan. Waktu saya dulu kongkenwa. Saya tahu kamu suka kamu cakap bohong. Lu tahu tahu. Kamu mencuri. Bukan bohong. Tidak susah untuk tujuh orang salah. Waktu yang lucu yang lain. Saya janji minta kamu berhadir jam tujuh. Tidak perlu apa lagi. Jam 7:30 pun anda belum hadir. Itu bosil itu jam siang. Anda tidak tepat waktu. Jika bukan kami kong jelang salah. Itu ini semua tidak sulit untuk menunjuk atau mencari kelemahan orang. Tapi kan jen. Tetapi hari ini. Kau kui sunyawe. Di gereja budu. Kau istau yang kita ini sunyawe. Di anak-anak muda yang dibutuhkan. Si hojde. Lai orang pangcoy wah. Yaitu untuk kata-kata yang diberikan untuk kata-kata yang bisa membantu atau menolong. Kusi sengi kalangkong. Yaitu apa yang Alkitab katakan. Membangun, menasehati, menghibur. Yaitu suruh kita itu membangun, menasehati dan menghibur. Jadi kalau si kau tengcam selain kita suyawe. Inilah yang dibutuhkan gereja dan juga anak-anak muda sekarang. Tegihang. Yang kedua, IMC dia bukan lai gong chut lang e bi mi chut lai. Bukan menceritakan rahasia orang. Toi gu yok wu ane kwan e gong hao. Kalau di perjanjian lama memang ada yang demikian. Tapi sin yok lai bi. Tetapi di perjanjian baru. Song de bu ane chou wu dia leo. Tuhan tidak demikian lagi. Ewi lang terlang. Karena setiap kita. Useng to lai bin. Useng ning to lai bin. Yo so. Sen ning. Oh ada roh kudus di dalamnya. So itu bosu jawabi cai di lagi. Maka kita tidak perlu butuh untuk mengetahui rahasia Allah. Nasi itu cowok ini yang mengenai. Kalau apa yang kamu lakukan yang tidak sesuai. Itu tek cuy song te. Kita, kita salah kepada Tuhan. Sengeng ikam tong lu ikalu kong wa lu lai bikai. Maka roh kudus bisa menjama kamu, menggerakkan kamu untuk bertobat. Nangko cak bawa ikwa. Kita lihat selanjutnya. Sengeng ikalang kong. Alkitab katakan. Cik gu yen ikpang co iking kenlik kau hui. Bahwa nubuatan itu bisa membangun atau menolong untuk membangun gereja. Jemaat. Togi sengeng ikalang kong. Di mana ada dikatakan. Korinto Jensu Tejab Sijau Tejijat. Yaitu dalam 1 Korintus 14 ayat 4. Tiga kok. Ayat 4 dan ayat 5. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Oh, tak kajap cicak ya. Hah? Oke, bagit. Nah, du, sengit kalantong. Alkitab berkata. Paulus kalantong. Paulus berkata. Wah, kok suka luang terlang ikong bugian. Saya lebih senang kalau bisa kita semua berbuat. Nah, jadi bukti si hari ini masalahnya mesti do ikong bugian. Bisa atau enggak bisa anda berbuat? Paulus kong wah ai luang kalian lang, wah suka luang kalian lang ikong bugian. Paulus katakan saya senang kalau anda semua bisa bernubuat. Soi mesti cilebunte tapi wa ebe kong gugen. Bukan masalahnya bisa atau enggak bisa saya bernubuat. Kuat kuat dia yang kencap Paulus kong wa i expect si tai tarlang ikong gugen.
Maka Paulus katakan pada zamannya itu dia mau semua orang pada zamannya dia itu bisa bernubuat. Jadi tadi kan di mana pada ayat 22 katakan kau lain wajah bokdek kau si itu konggu yang si jenis itu hoja bo sin cuwe lang si jenis jenggu. Yaitu di dalam ayat 22, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Artinya waktu kita bernubuat, itu situasi yang artinya kita bernubuat untuk orang yang belum percaya. Yaitu mendukung atau memberi kekuatan kepada orang yang sudah percaya. Saat kita terus bernubuat, kita membantu kita apa? Yaitu untuk membantu orang yang beriman. Jadi langkong bahasa roh, langkong hongyan si jun. Kalau waktu kita bahasa roh, si bo sin cuwe. Yaitu untuk orang yang belum percaya, belum beriman. Langkong bugen si jun. Waktu kita bernubuat, du si ho bo ho sin cuwe lang. Yaitu kita bernubuat untuk orang yang sudah beriman. Langkong cak bawa ikhwan. Selanjutnya kita lihat. Sajak icat. Next slide. Yaitu di dalam ayat 31 sampai ayat 39 ayat 31 sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan karena itu saudara-saudaraku usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan berbahasa roh. Cengcengnya kalau kau mengingat nih. Apa yang Alkitab katakan ini? Gugian si hot kalian lang. Nubuat itu diberikan kepada semua orang. Mesti karena hot cipohun lang ya. Bukan hanya dibagikan kepada sebagian orang. Ini sengeng hibang mesti sinto mesti kita to. Karena Alkitab katakan bahwa Tuhan ingin semua jemaat ekong bugen bisa berbahasa roh dan bisa bernubuat engwi lang e hapsit lang e tan diu xie xi hapsit karena kita bisa mendapatkan pelajaran dia lang e tan diu go e tan diu lang diong lalu kita mendapatkan kekuatan engwi ji sing ge ji song di ai lang lang mu ji lang lai ge gao du tan diu e karena Tuhan ingin setiap kita datang yang datang ke gereja untuk bisa mendapatkannya. Yesus kong song de hibang lang lang mesti lai kau tong tia to ne. Karena Tuhan tidak ingin kita semua datang ke gereja hanya dengan firman. Tapi song de ai lang lang pun e nia sius tapi song de kalang kong e wah. Dan Tuhan juga ingin supaya kita semua bisa menerima firman yang disampaikan kepada kita. Toki teng tiao etiam sia nia siu song de wa. Di saat itu langsung kita bisa menerima firman Tuhan. Sengen kong ma lu ai tui kiu unsu tamalang tang tau jat ke tui kiu unsu. Tadi ayat pertama katakan bahwa kita harus usahakan untuk mendapatkan karunia. Toi san kau jat. Di ayat 39. Ikong lu mesti ai tui kiu unsu ik cakap lagi kong mesti tui kiu unsunya. Ai tui kiu kong guyen. Di sana katakan bukan hanya kita hanya untuk mendapatkan karunia roh saja, tetapi juga harus usahakan memperoleh nubuat. Saya ingin jadi maka hari ini, saya buat satu hal. Saya tidak pernah curiga akan firman Tuhan. Apakah kamu percaya firman Tuhan? Percaya? Nah, saya mau Anda lakukan satu hal. Saya mau Anda cari teman. Cui tu siang, cui siang empat nama cui dua hari. Cari yang sebaya, seumur, ya. Cari kelompokmu yang sebaya. Mai cui lei go, mai cui lei xiong wai, mai cui lei ji, mai cui lei alik. Jangan cari mungkin ada saudara hubungan saudara di sini. Mai cui, mai cui atau adik.
卖吹香之类的香之类的家庭的啊，这跟家里人差不多嘛。不是你说兄弟老公dia nanti katakan, oh Tuhan berbicara kepada saya. Si kasih umat bang, lu betulnya wai wo. Kakak katakan kepada adik, kamu harus patuh sama saya. Wujud dia. Ah, itu sudah tidak tahu. Ya, sudah paham. Karena aku cari dia. Karena kamu sudah tahu tentang dia. Lu cuy. Cari. Cuy kawan. Temanmu. Lu bawa, lu kaya, lu bong sini, aku wai. Kamu tidak terlalu dekat dengan dia. Cuy. Tetapi seumur dengan dia. Wakito, dia punya am. Saya doa malam hari ini. Tuh song dia lu wa, kali ini kau wow. Percaya tak kamu bisa berbuat pada orangmu? Song simbo. Percaya? Lu kau song dia lu tuh saya lagi cokan. Dan kamu izinkan Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Kau boleh tak kaya kaya. Mari kita sama-sama berdiri.